Bitcoin menjadi cryptocurrency yang paling tinggi pamornya di publik. Bahkan saking larisnya, Bitcoin disebut sudah hampir habis karena proses penambangan yang terus dilakukan. Jumlah Bitcoin hanya tersedia sebanyak 21 juta koin di seluruh dunia. Jumlah ini terus menipis mengingat jumlah yang sudah berhasil ditambang mencapai 18,8 juta. Setelah seluruhnya selesai ditambang, maka Bitcoin akan menjadi aset yang lebih langka lagi. Penambang juga bergantung pada biaya transaksi, bukan lagi hadiah blok. Sementara itu, menurut blockchain.com, seluruh pasokan Bitcoin akan selesai ditambang pada Februari 2140. Selama proses itu, harga tetap naik tiap tahun.